Giliran kamu. Double. 12. Haruskah kita memanggil taksi? Halo kawan-kawan, ketemu lagi nih bersamaku ya di Max YouTube. Kawan-kawan apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih aku ucapkan ya untuk kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini sampai saat sekarang. Nah, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, di subscribe ya, karena satu subscribe dari kawan-kawan sangat berharga bagiku. Iya, hari Selasa telah datang lagi ya kawan-kawan. Hari yang kita tunggu-tunggu. Waktunya untuk family. Nah, ayo kita coba lihat ya apa saja yang kita dapatkan selama satu minggu yang lalu ya. Satu minggu yang lewat. Nah, inilah ya hasil season ranking dari Diamond League ya. Kita dapat 100 diamond nih. 19%. Oke. Collect ya. Oke. Ini ada rewardnya. Ada reward ya. Apa aja ya yang kita dapatkan. Nah, alhamdulillah kami di GC ya mendapatkan box level maksimal lagi nih. Bagi kawan-kawan semoga juga mendapatkan level box yang maksimal. Nah, serta ya bagi kawan-kawan yang belum punya family, ayo join family karena banyak untungnya ya family ini. Yang pertama kita bisa sharing itu ya pengalaman bermain, cara bermain, pendan yang dipakai sama kawan-kawan, bisa saling tanya jawab. Nah yang kedua kita bisa main tim, mabar-mabaran ya. Dan yang ketiga kita bisa mendapatkan reward ya, reward dari family box ini. Coba lihat. Nah, beginilah ya caranya. Kalau kita di family, kita mendapatkan kunci 30 kunci dalam sehari. Jika kawan-kawan ingin mendapatkan level maksimal seperti ini, kawan-kawan harus mencari 30 kunci satu hari setiap membernya. Kalau membernya aktif dan mencari kuncinya setiap hari ya 30 ini, memaksimalkan kunci, maka akan berkesempatan untuk mendapatkan level maksimal ini. Nah, kawan-kawan bisa cari di grup Facebook itu ya, Line Let's Get Rich Indonesia, itu banyak yang open member. Nah, kawan-kawan bisa cari di sana, mana tahu ada jodoh ya. Nah, dan mana tahu juga cocok, langsung join aja. Syaratnya yaitu kalau kita mendapatkan kunci ya, menang biasa kita mendapatkan satu kunci, menang triple kita mendapatkan dua kunci, menang line kita mendapatkan tiga kunci, menang turis kita mendapatkan lima kunci. Nah, kawan-kawan yang berada dalam family ya, cara termudah ya untuk mendapatkan kunci itu ialah dengan ini ya, dengan bermain bersama kawan setim, lalu lakukan turis completion sebanyak 6 kali, maka itu akan mudah ya, akan cepat selesai kayaknya perharinya. Nah, reward yang kita dapatkan dari family ini bisa kita gunakan untuk ikut event selanjutnya ya, event-event, karena lumayan bagus, lumayan membantu reward-reward dari family box ini, apalagi kita mendapatkan family box yang tertinggi ya, level maksimal ini. Coba kita lihat apa yang kita dapatkan ya. Seperti biasa ya kawan-kawan, kalau kawan-kawan telah mengikuti channel ini sebelumnya, maka aku setiap minggu akan membuka family box ya, unboxing apa yang kita dapatkan dari family box setiap Selasanya, setiap reset season ya. Nah, kita mendapatkan 300 diamond nih. Ada family home party invitation. Yang ketiga, family master cube ya,
Nah, yang keempat adalah dash control, naik 5% satu hari. Ini lumayan membantu ya kawan-kawan. Aku sudah tabung banyak-banyak dan aku pakai ya untuk nge-DL. Lumayan naik 5% ya. Nah, ayo kita koleksi ya kawan-kawan. Alhamdulillah kita mendapatkan level maksimal lagi. Nah, waduh udah penuh lagi ya. Kemarin ada 01 udah masuk lagi. DJ kill. Ada-ada aja nih DJ kill. Aku mau dapatkan DJ kill enggak dapat-dapat ya. Ayo kawan-kawan kita buka ya. Inilah dia. Ini ya, kita dapat API family satu buah selama 3 hari ya kalau kita ambil. Mending simpan aja nih. Buat seru-seruan asik nih API ini. Ini family box, dash control naik 5% selama 1 hari. Ini rewardnya ya 300. Biarlah. Ini 100 diamond. Oke, siap. Oke, ayo kita langsung buka ya kawan-kawan. Inventory cube penuh. Hapus cube lama. Oke. Nah, ayo kita buka. Kita ambil lagi ya. Ya. Selalu aku ingatkan ya kawan-kawan, jangan share ID kawan-kawan sembarangan. Karena hacker-hacker sekarang itu jago-jago ya, gokil-gokil. Dia bisa ngehack dari ID aja ya. Jadi pesanku, jaga akunnya ya kawan-kawan, jangan sampai dicuri. Karena sayang kan akun kita udah lama dimainkan, udah bertahun-tahun. Dan sudah simpan di sana banyak duit ya, udah spend banyak duit di sana buat beli material, ada event. Nah sayang, maka hati-hati ya. Dan juga ya kawan-kawan, jangan di line jangan pernah membuka spam-spam atau itu ya link-link yang bukan dari official line ya, karena official line jarang untuk mengirim link-link yang gak jelas itu. Link-link phishing ya, yang aku maksud adalah link-link phishing yang dikirim melalui pesan-pesan di line. Ada yang menyamar sebagai official line dan memberikan iming-iming hadiah yang bagus ya, card-card bagus, pedang-pedang bagus, dan ditambah diamond. Maka jangan pernah diklik link tersebut. Karena kalau jika kawan-kawan sudah klik satu kali, maka akan dipastikan akun kawan-kawan akan hilang ya. Oke, ayo kita buka ya. Mumpung lagi udah mau hujan nih. Kita buka dulu cube kita, apa yang kita dapatkan. Semoga dapat menambah tabungan kita ya untuk next event. Oke, buka. Waduh, semakin parah ya. Cuma dapat 200 diamond nih. Aduh. Oke lah. Yang kita dapatkan untuk minggu ini ya, 200 diamond, 300 gold, 500 star candy, dan 100 gold. Nah, untuk kawan-kawan yang masih stay sampai saat sekarang ya di menit ini, terima kasih untuk dukungannya. Tanpa dukungan kawan-kawan, channel ini tidaklah berarti apa-apa ya, tidak berarti apa-apa. Nah, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena satu subscribe dari kawan-kawan sangat berharga bagiku. Oke, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton. Salam.